Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan! 98 meraih alat jiwa tipe speaker dari tangannya dan berkata dengan keras, "Pasak saya adalah pisau pahat. Itu sama dengan yang akan digunakan nanti dalam kompetisi." Petik 2. Dia memasukkan alat jiwa tipe speaker kembali ke tangan Ajin setelah kalimat ini. Ketika dia berbalik di Huo Yuhao, dia bisa melihat bahwa kepala Huo Yuhao diturunkan, dan sepertinya ada keringat yang menetes dari pelipisnya. "Mengapa kita tidak membiarkannya saja, saudara?" Heketu berbisik ke telinga Huo Yuhao. "Biarkan saja, tidak, sudah terlambat, pengumuman sudah dibuat." Telinganya cukup bagus, dan dia bisa dengan jelas mengatakan apa yang sedang terjadi. Tiga juri melangkah ke panggung kompetisi dan dengan cepat tiba di depan mereka. "Saya langsung mengambil pisau pahatnya dan menyerahkannya." Dia tidak takut orang menjepit pisau pahatnya, seperti yang terlihat oleh dunia. Selain itu, ia memiliki latar belakang yang cukup untuk mendukung dirinya. Hakim tengah di antara ketiganya mengambil pisau ukiran dengan hati-hati. Dia langsung diliputi oleh keheranan. "Ini, naga hijau kegelapan." 98 menjawab dengan bangga, "Ya, ini Darkness Green Dragonku." Hakim berbalik dan mengambil alat jiwa tipe speaker Ajin. Dia memperdalam suaranya dan berkata, 98 telah memilih Darkness Green Dragon-nya sebagai taruhannya. "Ini adalah pisau ukir peringkat, Darkness Green Dragon berada di peringkat ke-59 di papan ukiran pisau ukiran. Ia membawa elemen kegelapan dan angin, dan alat jiwa apapun yang diciptakannya akan membawa kedua elemen ini. Ini 3 kali lebih berat daripada pisau ukiran khas, dan terkenal karena stabilitasnya. Menggunakan pisau pahat ini dengan alat jiwa yang cocok akan menciptakan efek yang hebat, dan akan memiliki tingkat keberhasilan 10% ketika menempa alat jiwa di atas kelas 7. Petik 2. "Ya, ini adalah pisau ukiran peringkat yang tangguh. Pisau ukir berperingkat hampir tak ternilai bagi para insinyur jiwa." Tiga hakim berbalik ke arah Huo Yuhao ketika mereka selesai memperkenalkan pisau pahat tahun 98-an. Huo Yuhao menggenggam berkat Hong Chen-nya sekuat yang dia bisa dengan tangan kanannya, dan alisnya terjalin erat, tapi dia tidak mengeluarkan suara sama sekali. 96 datang ke samping 98 dan menanyakan beberapa pertanyaan dengan penuh rasa ingin tahu sambil melirik Huo Yuhao dari waktu ke waktu. "Aku membisikkan beberapa penjelasan kepadanya dengan senyum di wajahnya. Dia sedikit mengernyit, dan dia menjawab seolah dia mencaci temannya. 'Kamu bertaruh dengan apa?'" Hakim melangkah ke Huo Yuhao. Huo Yuhao ragu-ragu sejenak sebelum dia atas berkat Hong Chen-nya. "Guru saya memberikan ini kepada saya. Jangan merusaknya." Ekspresi keengganan di wajahnya tidak bisa disangkal saat dia berbicara. Hakim terkemuka memeriksa susunan formasi alat jiwa saat ia menerima berkat Hong Chen Huo Yuhao. Tubuhnya bergetar ketika dia berkata, "Ini adalah Hall Virtuous Virtorius." "Diam!" Huo Yuhao memotongnya dengan teriakan marah. Hakim tampaknya menyadari sesuatu, dan dia buru-buru menutup mulutnya saat dia terus memeriksa alat jiwa. Dua hakim lainnya datang, dan mereka bertiga memeriksanya untuk waktu yang lama ketika mata mereka mengalir dengan heran dan kaget. "Ini adalah alat jiwa yang diciptakan oleh Jing Hongchen, Hallmaster Hall Virtu Virtu Hall." Meskipun mereka tidak yakin apakah ini adalah alat jiwa kelas 9, mereka dapat mengatakan bahwa ini adalah alat jiwa yang luar biasa dari betapa kompleksnya itu dan dari bahan yang digunakan untuk kerajinan itu. Ketiga hakim itu bertukar pandang, tetapi 98 agak tidak sabar. Dia berjalan mendekat dan berkata, "Bisakah kamu membuat pengumuman? Kalian tidak bias. Kalau tidak, HMPH." Petik 2. Ketua hakim mengangguk. Dia mengambil alat jiwa berjenis speaker dan berkata, 66 telah memilih alat jiwa tingkat tinggi sebagai pasaknya. Untuk beberapa alasan khusus, kami tidak dapat menggambarkan item ini, tetapi kami dapat membuktikan bahwa nilainya sebanding dengan Darkness Green Dragon. Baiklah, kita telah selesai menilai taruhannya, dan Darkness Green Dragon sementara akan diberikan kembali ke 98 untuk digunakan dalam turnamen. Alat jiwa ini akan disimpan bersama kita, dan itu akan diberikan kepada pemenang setelah putaran ini. Taruhan telah ditetapkan, dan aliansi Dashwater akan memperlakukan salah satu pihak yang kembali pada kata-katanya di musuh.
Kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa taruhan ini berhasil. Petik 2. Tiga hakim menyimpan berkat Hong Chen setelah pengumuman dan kembali ke tempat duduk mereka. Para juri duduk di tiga kursi tinggi 3 meter di atas tanah, sehingga mereka bisa menyaksikan semua yang terjadi dengan para kontestan dari sudut pandang mereka. Ajin mengambil alat jiwa tipe speaker kembali dan berkata dengan keras, "Baiklah, selingan sudah berakhir. Saya percaya bahwa taruhan antara dua insinyur jiwa ini telah mempengaruhi taruhan Anda dalam beberapa cara, para tamu saya. Anda memiliki 10 menit lagi, cepat dan lakukan taruhan Anda. Gerai akan ditutup setelah waktu habis." Petik 2. Para penjudi memang jauh lebih hidup setelah kegembiraan dan stimulasi selingan ini. Wajah Huo Yuhao tampak bersinar dengan cahaya sedingin es ketika dia memukul dirinya sendiri dengan lembut di bahu kiri. Senyum geli muncul di wajahnya. Dia mengambil umpan pada akhirnya. Heketu mengantar Huo Yuhao ke meja kerajinan wilayah kedua sebelum dia menepuk pundaknya dan kembali ke sisinya sendiri. "Aku berjalan ke mejanya sendiri di seberang Huo Yuhao." Ada senyum cerah di wajahnya saat dia berkata, "Jadi, alat jiwa ini berasal dari Illustrious Virtue Hall. Ini cukup mengesankan, sepertinya kamu berkomitmen sedikit untuk pertaruhan ini." Petik 2. Huo Yuhao menjawab dengan dingin, "Kamu masih punya kesempatan untuk menyesali kata-katamu. Kalau tidak, tidakkah kamu akan hancur jika kamu kehilangan pisau pahat peringkatku untukku?" Petik 2. 98 tertawa keras. "Aku tidak akan begitu yakin bahwa aku akan menjadi orang yang akan hancur setelah putaran ini. Anda melamun jika Anda ingin saya menarik kembali taruhan saya. Bukankah Anda begitu sombong dan keterlaluan sebelum ini? Mengapa kamu meringkuk sekarang? Omong kosong, kita akan lihat siapa yang memenangkan taruhan ini dengan kemampuan kita. Jangan khawatir, meskipun saya memiliki keyakinan mutlak bahwa saya akan menang, saya tidak akan meremehkan Anda. Saya akan menggunakan alat jiwa yang paling saya mahir dan kenal saat melawan Anda hari ini, dan saya tidak akan memberi Anda satupun kesempatan sama sekali." Petik 2. Wajah Huo Yuhao sedikit berubah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menutup matanya dan mulai menghemat energinya dan mempersiapkan dirinya secara mental. Logam langka dan segudang logam olahan yang akan digunakan dalam putaran ini dikirim. Putaran ini adalah 10 jam, jadi lebih banyak logam telah disiapkan untuk hari ini. Beberapa ditempatkan di meja kerajinan, sementara rak yang diberikan khusus untuk masing-masing kontestan ditempatkan di sebelah masing-masing untuk kenyamanan mereka sendiri. 15 menit yang dialokasikan untuk taruhan cepat berlalu, dan para penjudi kembali ke tempat duduk mereka satu demi satu. Setelah undian diambil, penonton tahu bahwa face-off yang paling menarik dan menarik adalah antara dua insinyur jiwa yang telah bertaruh sendiri. Dua lainnya secara mencolok tidak seimbang, dan kemungkinannya sangat rendah. Peluang untuk pertandingan antara Huo Yuhao dan 98 relatif lebih tinggi, sedangkan peluang Huo Yuhao adalah yang tertinggi. Ini karena dia menentang 98, dan tidak ada yang bisa melihat bagaimana dia mendapat keuntungan sama sekali. Tanpa membicarakan hal lain, para hakim memperkirakan dia sebagai insinyur jiwa kelas 5, sedangkan 98 adalah insinyur jiwa kelas 6. 98 juga memiliki pisau pahat peringkat, naga hijau kegelapan. Peluang Huo Yuhao berada di 1:3, sedangkan peluang lawannya adalah 5:4. Dua pertarungan lainnya lebih merata. Mulai, hambatan kedap suara naik tepat setelah pengumuman hakim ketua. Pembawa acara sudah berada di luar panggung kompetisi dan bertanggung jawab untuk menceritakan kompetisi hari ini. Dia dengan cepat naik ke struktur tinggi di luar panggung kompetisi dan duduk 5 meter di atas panggung. Tempat duduknya dilengkapi dengan alat jiwa tipe speaker dan alat jiwa teleskopik. Pembawa acara dapat dengan jelas melihat apa yang dilakukan 6 insinyur jiwa di atas panggung. Keenam insinyur jiwa mulai bergerak begitu pengumuman itu dibuat. Putaran ini tidak memiliki batasan jumlah alat jiwa yang dapat dibuat oleh masing-masing kontestan. Itu juga berarti bahwa setiap kontestan diizinkan untuk membuat sebanyak yang mereka inginkan dalam waktu yang ditentukan. Pilihan yang harus dibuat masing-masing kontestan sehubungan dengan volume dan kekuatan akan tergantung pada mereka. Mata Huo Yuhao sangat fokus dan serius hari ini. Dia memiliki keyakinan yang sama bahwa dia pasti akan menang. Tetapi dia juga mengerti bahwa itu tidak mudah untuk diatasi.
Pria itu memiliki pisau pahat peringkat, dan dia juga seorang insinyur jiwa kelas 6, jadi standarnya sebanding dengan kemampuan Huo Yuhao sendiri. Satu-satunya hal yang orang itu tidak miliki adalah mata-mata Huo Yuhao yang memberinya keuntungan. Secercah cahaya keemasan bersinar di bawah mata Huo Yuhao. Dia melambaikan tangan kanannya ke dahinya, dan sebuah pisau hijau yang diisi dengan energi kehidupan muncul di tangannya, Life Guardian Blade-nya. Lawannya memiliki pisau pahat peringkat, jadi bagaimana mungkin Huo Yuhao cocok dengan lawannya jika dia tidak menggunakan pisaunya sendiri? Di luar panggung kompetisi, Ajin berseru pada saat yang hampir bersamaan ketika Huo Yuhao mengambil pisau ukir peringkatnya sendiri. "Wow, wow, lihat itu, para tamu yang kukasihi. Apa yang sudah kami ambil? Ini adalah pisau ukiran yang seluruhnya berwarna hijau, dan dari sudut pandang saya, pisau ukiran itu seperti dipahat dari permata. Ini sangat menarik, dan itu adalah warna hijau penuh dengan energi kehidupan. Itu begitu indah. 66 memang memiliki substansi untuk mendukungnya. Tidak heran dia berani bertaruh melawan 98. Petik 2. Orang-orang yang bertaruh pada 98 menjadi sedikit suram begitu mereka mendengar ini. Aku tidak bisa mendengar apa yang sedang terjadi di luar, tetapi dia sepertinya merasakan sesuatu ketika Huo Yuhao mengeluarkan Life Guardian Blade-nya. Dia mendongak dan tertegun sejenak, dan matanya secara kebetulan menatap tatapan Huo Yuhao. Tatapan mereka bertemu, dan dia disambut dengan senyum tenang dan tenang Huo Yuhao. Dia mendengus dingin dan bergumam, "Jadi itu yang kamu sembunyikan? Jangan bicara tentang fakta bahwa pisau pahat Anda bahkan tidak memiliki peringkat, dan bahkan jika itu peringkat, lebih penting untuk melihat siapa penggunanya." Petik 2. Huo Yuhao tidak menanggapi sama sekali. Dia mengambil sepotong logam langka yang dikenal sebagai Devil Gold Multi-Rich dan memulai konstruksinya sendiri. Satu-satunya masalah adalah bahwa Devil God Multi-Rich sangat tangguh, dan pada saat yang sama secara alami resisten terhadap kekuatan jiwa. Ini berarti jauh lebih sulit untuk membuat susunan formasi dari logam ini. Namun, ini tidak ada masalah sama sekali sebelum Life Guardian Blade Huo Yuhao. Pisau hijau kebiruan yang tajam memotong dengan gesit ke dalam Devil God Multi-Rich, dan Life Guardian Blade menyerap setiap ons energi kehidupan dari logam dengan setiap goresan dan setiap bagian yang disentuhnya. Dengan kontrol tepat Huo Yuhao, energi kehidupan hanya disedot dari tempat pisau itu benar-benar dipotong, dan bagian-bagian itu secara alami menjadi sangat lemah tanpa energi kehidupan sama sekali. Huo Yuhao sedang mengukir dan memotong ke dalam Devil Gold Multi-Rich seolah-olah dia mengiris tahu, dan logam itu dengan cepat ditempa dan diukir menjadi bentuk seperti cakram seukuran telapak tangannya. Ajin tahu sedikit tentang membuat alat jiwa, jadi dia bisa berkomentar dengan benar. Rahangnya ternganga saat dia memandang dari tempat duduknya yang tinggi. Ya ampun, itu luar biasa. Devil Gold yang beraneka ragam sangat tahan terhadap kekuatan jiwa, tetapi menjadi sangat lemah seperti tahu di bawah pisau ukiran mistis 66-an. Petik 2. 98 juga mengukir dan memahat logam langka. Dia fokus pada menciptakan alat jiwanya sendiri, jadi dia tidak lagi memandang Huo Yuhao, semua energi dan perhatiannya terfokus pada alat jiwa di depannya. Darkness Green Dragon-nya berkedip-kedip dengan cahaya hijau redup dengan setiap pukulan, dan menyebabkan logam bergetar pada saat yang sama. Aula emas di luar gempar dibandingkan dengan keheningan tahap kompetisi. Semua orang mendiskusikan banyak hal dengan teman mereka dan orang-orang yang mereka kenal. 10 jam adalah waktu yang sangat lama, dan banyak orang mulai pergi setelah menonton pertunjukan selama lebih dari 2 jam. Namun, mereka hanya mendapatkan sesuatu untuk dimakan, dan tidak benar-benar pergi. Layanan aliansi Dashwater sangat bagus. Makanan dan minuman disediakan di luar aula emas, semuanya gratis. Waktu terus berlalu, dan peralatan jiwa diselesaikan satu demi satu. Ajin turun dari kursinya setelah beberapa saat berkomentar untuk beristirahat juga. Sudah larut, dan para penjudi harus beristirahat. Mereka tidak bisa menyerap komentar lagi. Keenam orang di atas panggung sangat fokus, dan mereka tidak ingin menyia-nyiakan waktu sekalipun. Para kontestan akan memberi sinyal kepada para hakim setelah setiap alat jiwa selesai, sehingga para hakim dapat menilai mereka dan mengkonfirmasi bahwa mereka telah selesai. Insinyur jiwa ini dapat menyimpan alat-alat jiwa mereka hanya setelah hakim memberikan persetujuan mereka, dan alat-alat jiwa ini akan digunakan dalam pertarungan sesudahnya.
Setelah 3 jam, 98 sudah menyelesaikan 2 alat jiwa. Sementara Huo Yuhao belum menyelesaikan satu pun, dia adalah satu-satunya orang di antara 6 kontestan yang belum mengangkat tangannya. Beberapa penjudi yang tidak beristirahat dan masih sangat bersemangat, dan mereka yang menaruh taruhan pada dirinya, mulai khawatir. Tentu saja, ini adalah minoritas, karena hanya mereka yang bisa mengambil risiko tinggi akan memilih untuk bertaruh pada yang tertindas. 98 menyelesaikan 4 alat jiwa dalam 6 jam. Ini adalah kecepatan yang menakjubkan, karena keempat alat jiwa adalah alat jiwa kelas 5. Insinyur jiwa kelas 6 tidak harus membuat alat jiwa kelas 6 jika mereka dibatasi oleh waktu. Insinyur jiwa harus mempertimbangkan untuk membela diri terlebih dahulu sebelum hal lain dalam kontes antara insinyur jiwa, daripada menyerang musuh mereka. Karena itu, satu alat jiwa jelas tidak cukup untuk pertempuran, dan memiliki kombinasi alat jiwa yang seimbang dan cocok adalah pilihan terbaik. 6 jam berlalu, tapi Huo Yuhao masih belum mengangkat tangannya sekalipun. Ada banyak komponen yang tampaknya canggih di mejanya. Beberapa adalah susunan formasi, sementara yang lain adalah bagian dan aksesori yang tidak dapat dipahami oleh hakim. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dia lakukan, dan mereka bingung bahwa dia masih belum menyelesaikan satu alat jiwa pun. Saya akan memandang Huo Yuhao dari waktu ke waktu. Matanya tampak agak ragu juga. Apa yang orang ini coba lakukan? Mengapa dia belum memiliki alat jiwa yang lengkap? Dia harus memiliki beberapa kemampuan untuk menyombongkan diri jika dia berani menggunakan benda itu sebagai tiang panjang. Apakah dia panik? Tidak, dia pasti menggunakan beberapa metode atau teknik khusus. Matanya sangat fokus, dan sepertinya dia tidak menyerah. 98 tentu saja lebih memperhatikan Huo Yuhao saat pikiran-pikiran ini mengalir di kepalanya. Matanya melesat ke meja kerajinan di seberangnya, dan gerakan tangannya sedikit lebih lambat dari sebelumnya. Dia dengan cepat menemukan bahwa Huo Yuhao sebenarnya membuat satu alat jiwa. Bagian dan aksesori itu diletakkan di sekeliling meja untuk membentuk bentuk yang tidak jelas. Dia hanya membuat satu alat jiwa? Apakah dia mencoba mempertaruhkan semua yang dia miliki pada serangan yang sangat kuat? Matanya terpejam, dan ia merenung sejenak lebih lama sebelum mulai membuat alat jiwa lain. Gerakannya secara mencolok lebih cepat dari sebelumnya ketika debu dan pecahan logam melayang di semua tempat. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya gelap dan dingin ketika dia berpikir, "Kamu ingin menyergapku dengan alat jiwa yang sangat kuat, ya? Maka saya akan menggagalkan rencana Anda sebelum Anda bahkan dapat menjalankannya dengan benar." Keenam kontestan terus membuat alat jiwa mereka dengan gugup dan buru-buru. Mereka mengangkat tangan lagi dan lagi, dan para penjudi yang sedang beristirahat sebelum mulai bangun. 10 jam hampir habis, dan Huo Yuhao adalah satu-satunya yang aneh di antara 6 kontestan yang belum membuat produk jadi tunggal. 8 jam berlalu, Huo Yuhao telah bekerja dengan cemas sepanjang waktu ini, tetapi akhirnya dia mendongak dari pekerjaannya. Terlihat jelas kelelahan di wajahnya. Dia memiliki kekuatan spiritual yang hebat, tetapi dia tegang dan gelisah selama berjam-jam. Dia benar-benar merasa sedikit lelah karena membuat alat jiwa ini di hadapannya. Ada hampir 100 aksesori dan komponen yang diletakkan di atas meja kerajinan di hadapannya. Huo Yuhao telah merancang alat jiwa ini dengan Life Guardian Blade sebagai intinya sejak dia ingat bahwa dia memiliki pisau pahat. Ini juga pertama kalinya dia berusaha membuatnya, dan karena fakta inilah dia harus sangat berhati-hati dan teliti selama seluruh proses. Tentu saja, ketelitiannya juga sangat terkait dengan kompleksitas yang melekat pada alat jiwa. Huo Yuhao melirik jam pasir di sebelahnya. "Saya punya 1 jam lagi. Saya kira saya punya cukup waktu untuk menyelesaikannya." Huo Yuhao tidak terburu-buru. Dia duduk di sana dengan mata tertutup sehingga dia bisa memusatkan perhatiannya, dan dia menyalurkan kekuatan jiwa di seluruh tubuhnya untuk menyesuaikan keadaan tubuhnya dan pikirannya. Kekuatan jiwanya tidak bisa menyelesaikan peredarannya karena lengan kiri dan kakinya membeku. Karena itu, ia merasa jauh lebih sulit untuk menyesuaikan kondisinya dan kondisi tubuhnya. Ini juga merupakan alasan penting mengapa dia merasa sangat lelah setelah hanya 10 jam. Jika dia melakukan ini sebelum dia terluka, dia bisa melanjutkan selama 2 hari 2 malam tanpa masalah. "Saya harus mempercepat penyerapan energi asal es ultimate langit dan bumi. Untungnya, saya menemukan beberapa metode baru-baru ini.
15 menit berlalu, tetapi Huo Yuhao masih duduk di sana tanpa bergerak, dan putaran itu beringsut menuju ujungnya. Ada sangat sedikit orang yang telah memasang taruhan mereka padanya, tetapi beberapa orang ini masih sangat tidak senang ketika mereka melihatnya, dan banyak dari mereka bahkan mulai mengutuk dan berteriak. Akan ada boneka yang sesuai di meja masing-masing insinyur jiwa untuk setiap alat jiwa yang mereka selesaikan. Pada titik ini, insinyur jiwa dengan alat jiwa terbanyak memiliki 6 produk jadi, tetapi Huo Yuhao bahkan belum menyelesaikannya. Dia bahkan tidak akan diizinkan masuk ke Face Off setelah ini jika dia tidak memiliki alat jiwa lengkap. Semua orang melihat 10 jam perlahan berdetak menjadi 15 menit. Hanya ada 15 menit tersisa di putaran Radiant City Elite Soul Engineering Tournament dari 6. Huo Yuhao baru saja duduk di sana dengan mata tertutup selama hampir 1 jam, beristirahat. Dia akhirnya membuka matanya, dan matanya berbinar sebelum dia mulai bekerja sekali lagi. Lapisan deteksi spiritual tanpa bentuk menyelimuti mejanya, dan setiap komponen canggih sepertinya diberi nomor. Dia mengangkat tangan kanannya untuk mengambil komponen dari ujung meja yang lain ke arahnya menggunakan controlling crane capturing dragon dan menekannya pada bagian lain untuk menguncinya sebelum meletakkannya di atas meja kerajinan. Tangan kanannya mulai bergerak seperti kupu-kupu yang berkelok-kelok melewati bunga-bunga, dan dia begitu cepat sehingga dia meninggalkan bayangan di meja kerajinannya. Beberapa komponen alat jiwa dengan berbagai bentuk dan ukuran yang terbuat dari segala jenis logam langka terus-menerus dirakit oleh tangan kanannya. Alat jiwa secara bertahap mengambil bentuk di atas meja kerajinannya. Waktu terus berdetak, 5 kontestan lainnya telah menyelesaikan pekerjaan mereka, tidak ada yang berani mengambil risiko menit akhir untuk melengkapi alat jiwa mereka. Mereka memberi diri mereka cukup waktu buffer dan cadangan selama proses kerajinan mereka, sehingga semua mata mereka beralih ke Huo Yuhao pada saat yang sama. Mereka dapat melihat bahwa Huo Yuhao sama sekali tidak memiliki boneka tunggal di meja kerajinannya, yang berarti dia tidak memiliki produk jadi. 5 kontestan lainnya memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka, dan bahkan mata Heketu berkedip dengan sedikit kekhawatiran. Berkat Hong Chen adalah alat jiwa kelas 9. Apa yang dilakukannya? Dengan deteksi spiritualnya untuk membimbingnya, bagaimana bisa dia tidak membuat alat jiwa tunggal setelah 10 jam? Jam pasir telah menyusut ke menit-menit terakhir, dan butiran pasir halus secara bertahap mengalir menjauh. 98 tersenyum rendah hati, dia sepenuhnya percaya diri untuk menang bahkan jika Huo Yuhao bisa selesai membuat alat jiwa yang sedang dikerjakannya. Mudah untuk membuat kesalahan ketika bekerja di bawah kondisi yang tegang. Selain itu, dapatkah alat jiwa ini beroperasi dan efektif? Dengan kata lain, bisakah dia benar-benar berhasil menyelesaikannya? Bahkan jika dia berhasil, saya sudah punya rencana untuk melawannya. Apa yang bisa dia lakukan hanya dengan satu alat jiwa? Ya, taruhannya cukup mengesankan. Itu tampak seperti alat jiwa defensif yang setidaknya kelas 8. Sangat cocok untuk saya. Selesai. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya dengan kuat, dan alat jiwanya jatuh ke meja tulisnya dengan dentang. Jam pasirnya masih memiliki sedikit pasir. Para penjudi yang memasang taruhan mereka jatuh kembali ke kursi masing-masing, seolah-olah jiwa mereka telah meninggalkan tubuh mereka. Huo Yuhao akhirnya menyelesaikan satu alat jiwa, yang berarti masih ada seutas harapan. Satu utas lebih baik daripada tidak sama sekali. Aku mengerutkan kening dari tempatnya duduk di hadapan Huo Yuhao. Dia bisa melihat bahwa Yuhao telah menempa alat jiwa yang sangat aneh yang berbentuk seperti perisai. Penampilan fisik perisai itu dibagi menjadi 3 bagian yang berbeda. Ada pusat menonjol yang berbentuk seperti bola dan sebesar kepala manusia, yang permukaan logam perak putihnya bersinar dengan cahaya hijau kebiruan yang lembut. Permukaan luar perisai sebagian besar berwarna abu-abu, dengan belahan yang menonjol di bagian tengahnya, dan sebaliknya sangat sederhana. Lingkaran terluarnya adalah logam biru pucat, dan jauh lebih tipis dibandingkan bagian lainnya. Orang akan menyadari setelah pemeriksaan lebih dekat bahwa perisai ini dibuat dengan merakit banyak komponen yang berbeda secara bersamaan. Ada beberapa logam langka yang terkandung di dalamnya, dan bahkan seorang insinyur jiwa yang mapan seperti 98 tidak dapat mengidentifikasi semuanya dengan satu tampilan. Waktu habis, kontestan, tolong hentikan semua yang Anda lakukan. Hakim, silakan melangkah maju untuk menilai alat jiwa mereka. Ajin kembali ke panggung.
Penghalang kedap suara menurun, dan suara riuh segera membanjiri tahap kompetisi. Tiga hakim sudah di atas panggung, dan orang pertama yang mereka dekati adalah Huo Yuhao. Huo Yuhao belum menghasilkan alat jiwa tunggal di seluruh putaran sampai saat terakhir, dan mereka ingin memastikan apakah dia memenuhi syarat untuk melanjutkan di chapter ini. Beberapa orang sedang duduk di dalam ruang tamu di tengah sebuah bangunan yang melayang di udara di atas aula emas. Ada seorang wanita mengenakan jubah hitam panjang yang duduk di tengah-tengah semua orang, jubahnya yang longgar dan besar menutupi seluruh tubuhnya. Seseorang hanya bisa membedakan jenis kelaminnya dari garis samar kerangka fisiknya. Dia mengenakan topi bambu kerucut, dan kerudung hitam menutupi wajahnya. Hanya dua matanya yang abu-abu kebiru-biruan yang terungkap, dan mereka diam-diam memperhatikan semua yang terjadi di luar. Ruang tamu sangat sunyi saat ini, semua orang hanya menonton tanpa mengeluarkan suara. Apa pendapatmu tentang 66, tiga tua, wanita yang duduk di tengah bertanya dengan polos. Orang yang ia ajak bicara adalah seorang lelaki tua yang usianya sekitar 60 tahun. Rambut putih peraknya menjuntai di belakang kepalanya, dan dia memiliki tubuh yang sangat tangguh dan berotot. Dia tidak semudah itu lagi, tetapi matanya masih sangat tajam dan empuk. Pemuda itu sangat canggih, wakil ketua sekte. Saya perhatikan bahwa dia sedang merancang alat jiwa komposit yang sangat rumit sejak awal, tapi ini pertama kalinya saya melihat metode produksi ini. Ada 17 susunan formasi yang terkandung di dalamnya. Yang terbesar adalah susunan formasi pengumpul energi, dan itu juga yang terletak di pusat perisai. Dia paling lambat ketika dia menciptakan susunan formasi itu, tapi aku tidak bisa melihat sesuatu yang luar biasa tentang hal itu. 16 susunan formasi lainnya haruslah sinar yang cacat dan sejenisnya. Beberapa sedikit berbeda dari yang lain, dan 6 susunan formasi pada keliling terluar haruslah sinar deflektif dengan kemampuan pembalikan, jika mata saya tidak mengecewakan saya. Itu juga berarti bahwa perisai ini harus memiliki kemampuan menyerap. Petik 2. Lendutan dan penyerapan pada saat yang sama? Apa yang dia coba capai? Mata perak putih wakil ketua sekte itu menunjukkan sedikit keraguan dan kecurigaan. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak akan bisa menebaknya. Meskipun dia tidak dianggap sebagai insinyur jiwa tingkat tinggi, setiap insinyur jiwa memiliki inovasi dan kreativitasnya sendiri. Kompleksitas alat jiwa ini dapat dibandingkan dengan alat jiwa kelas 7, dan saya dapat mengatakan dari tahap perakitan akhir bahwa ada banyak roda gigi dan struktur lain yang tidak dapat saya mengerti. Kebanyakan dari mereka harus penemuannya sendiri. Saya harus mengatakan bahwa pemuda ini jenius. Saya ingin membawanya di bawah sayap kita jika itu mungkin. Petik 2. Seorang lelaki tua lain yang duduk di sisi lain wakil sekte itu tersenyum dan berkata, bahkan Anda menganggap orang ini sangat dihormati? Karena itu masalahnya, saya akan menemukan seseorang untuk berbicara dengannya setelah kontes dan bertanya tentang pemikirannya. Beberapa orang saya mengatakan kepada saya sebelum ini bahwa mereka telah dengan cermat memeriksa alat jiwa yang dia gunakan untuk taruhan individu mereka, dan alat jiwa itu berasal dari aula kebajikan termasyur. Lebih jauh lagi, kemungkinan Hall Master of Virtue Hall, Jing Hongchen sendiri, adalah orang yang menciptakannya. Setidaknya itu adalah alat jiwa kelas 8, tapi kekuatan sebenarnya hanya dapat dikonfirmasi setelah penilaian yang tepat. Petik 2. Wakil ketua sekte itu terdengar sedikit terkejut. Bisakah dia menjadi murid Jing Hongchen? Tapi saya belum pernah mendengar Jing Hongchen memiliki murid yang lumpuh. Apakah Anda pikir orang ini dapat mengalahkan murid Anda yang berharga? Petik 2. Pria tua pertama menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit dikatakan. Di antara dua murid saya, Huang Zheng relatif berkepala dingin dan mantap, dan dia melakukan banyak hal dengan lebih stabil. Dia adalah kakak senior, dan memenuhi statusnya. Namun, mau ke lebih berbakat. Tapi kelemahan terbesarnya adalah dia mudah sombong dan merendahkan. Dia sedikit lebih baik di depan saya, tapi dia selalu sombong dan merendahkan orang luar. Saya sudah mengingatkannya berkali-kali, tetapi dia tidak pernah menghentikan kebiasaan itu. Saya benar-benar ingin melihatnya kalah dari 66 hari ini, dan itu bukan hal yang buruk untuk pertumbuhan dan perkembangannya di masa depan. Petik 2. Wakil ketua sekte berkata, kami akan menunggu dan melihat, kalau begitu. Penatua kedua, bagaimana keuntungan aliansi Dashwater dari turnamen ini? Petik 2.
Pria tua lainnya yang berbicara dengan yang pertama menjawab, "Kami telah memperoleh hampir 33% lebih dari proyeksi awal kami." Wakil ketua sekte mengangguk dan berkata, "Baiklah. Setelah ini, kami akan meningkatkan kontrol kami atas logam langka pemerintah. Anda harus mengirim beberapa orang ketika saatnya tiba, karena ini adalah sumber daya utama sekte kami." Petik 2. Ya, penatua kedua mengakui dengan hormat.